Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, iman, serta kesehatan. Karena dengan adanya penyakit, wabah penyakit, sekarang kita harus berhati-hati, kita harus jaga jarak, kita harus makan yang bergizi, jangan selalu belanja di warung, karena itu tidak sehat. Jadi kalau makan jangan selalu belanja jajannya, selalu makan di rumah yang dimasak orang tuanya, jangan makan sembarang. Karena sekarang tambah meningkat penyakit wabah ini, wabah corona belum selesai ini, masih tambah terus, jadi harus hati-hati. Ya, jadi kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih sempat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat-sehat. Janganlah kita selalu mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan dari besar di seluruh masalah. Nabi yang membawa kita dari dalam gelap alam kerajaan. Bagaimana yang kita sekat pada kerajaan ini. Ya, sekalian. Ibaratnya kalian sudah lama berjuang dari kelas 1 sampai kelas 6, belajar, berusaha payah kegiatan sekolah. Ibarat saatnya untuk pengumuman. Jadi anak sekalian, bagi yang merasa dirinya sanggup atau bisa belajar di sekolah atau selalu belajar di rumah atau belajar sekolah, yang rasanya dia mampu, dirinya dia lulus. Kalau merasa dirinya dia nakal, selalu tidak ikuti perintah gurunya, kalau mengajar gurunya selalu keluar belisa, keluar masuk, keluar Mita. Masuk, tidak mengerahkan gurunya, akhirnya anak-anak sekalian biar tidak dia lulus, tapi kalau tingkah laku begitu pasti kembali lagi di tempat atau di sekolah lanjutan atas atau di SMP. Jadi kalau ada tingkah laku yang tidak baik, ketinggalan SD 1 6B juga alhamdulillah lulus semua. C kurang 1. 6C juga lulus semua. Jadi semua lulus secara sportif. Jadi kamu belajar ya, karena itu mungkin kalau kamu masih SMP itu kamu tidak sempurna dan tidak belajar. Belajar ya, belajar kalau kamu sukses belajar aja. Jangan lagi kau samakan itu di SD dengan SMP. Di SMP itu dilakukan tapi tidak sama di SMP. Dan demikianlah apa yang tersampaikan pada pagi hari ini. Bila dipatuhkan daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 6 secara keseluruhan dinyatakan lulus ya. Lulus kemudian mengenai nilai. Nilai itu pihak SD 1 Kota Bengke sudah kasih masuk di link Facebook. Masih Facebooknya ya. Ada juga orang tua kalian itu yang sudah kita berteman di link SD 1 Kota Bengke. Nanti pulang sebentar dibuka dilihat ya. Kemudian untuk menyemangati kalian semua, yang tadinya kita tidak bacakan, tapi tidak apa-apa, kita bacakan saja supaya kalian juga semangat. Kita akan bacakan yang masuk 10 besar, nilai-nilai yang tertinggi yang masuk 10 besar supaya jadi prioritas kamu mendaftar di mana, ya? Pahami kalian. Jadi minum dulu sebentar. Untuk sementara dilihat dulu nama-namanya siapa. Sebentar akan dibuka. Dengan nilai 44 3C dan 3B belum? Ini? 1
1B, 1C belum. Berikutnya. Banyak. Mutia Anastasia. Iya, iya. Pas tahu. Mana Mutia Anastasia? Dengan nilai 84,1. Berikutnya. Murti Kamacai. Nilai 83,9. Berikutnya Mega Nurhandayani dengan nilai 82,8. Berikutnya Nelki dengan nilai 82,5. Berikutnya Muhammad Alvin. 82,3. Berikutnya November Alabia 82,0. Berikutnya Norfika 81,9. Berikutnya Kirem Lestari 81,0. Terakhir Muhammad Azizuddin Mursari. Tiba-tiba suara terhenti. Azizuddin Mursari. Siapa itu? Tidak ada. Oh, yang nari-nari. Oh. Nilainya 80,1. Jadi inilah nilai kita atau orang-orang yang masuk 10 besar untuk kelulusan 2019-2020 SD Negeri 1 Kota Tinggi. Berikan aplaus untuk mereka yang masuk sekolah besar. Menyatakan lulus 6A, B, dan C. Kemudian nanti diumumkan di link Facebook tentang kapan. Di Facebook SD Negeri 1 Kota Tinggi. Rio. Nanti sebentar kalau yang halaman punya HP Android di rumah, buka SD Negeri 1 Kota Tinggi. Real. Real. R E A L. Karena ada. Jadi cari laman itu ya. Kalau minta bagaimana? Supaya ada informasi-informasi penting tentang kapan kamu bisa ambil sertifikat itu maupun sertifikat ya ataupun SKU-nya nanti dibuka di situ. Bisa dimana? Yang tidak punya itu tanya sama teman.